Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Jadi di video kali ini saya akan memberi informasi ke kalian tentang penukaran koin TikTok menjadi uang ya, menjadi rupiah. Oke, sebelum mulai kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu ya info tentang penukaran koin menjadi saldo rupiah ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Saya ini mengutip dari informasi kumparan.com ya, dari website kumparan.com. Dikatakan bahwa satu koin TikTok atau minimal itu bisa ditukarkan dengan satu gift mawar ya, itu dihargai dengan 200 rupiah. Nah, spesialnya saya ini dalam 5 menit ya, saya dalam video saya ini bisa dapetin 4 koin secara gratis ya, dengan cara mulung ya, tanpa memakai aplikasi tambahan. Nah, secara perhitungannya kalau di rata-rata itu, nah kita anggap dalam 5 menit itu kita mendapatkan 4 koin TikTok ya. Nah, misal kalau dalam sejam kita itu bisa mendapatkan karena sejam itu 60 menit ya, karena dibagi 5 menjadi 12, berarti 4 dikali 12 itu sama dengan 48 koin. Nah, lumayan banyak ya, 48 koin dalam 1 jam. Itu hitungan kasar atau rata-ratanya ya. Nah, misal kalau kita mulungnya 3 kali sehari misalnya, sejam-sejam, dari pagi sejam, siang sejam, lalu malam sejam, maka kita akan mendapatkan 144 koin dalam sehari ya. Nah, itu lumayan banyak ya, kalau kita tidak nyepam terus ya. Jadi cara mainnya itu kita main sejam-sejam-sejam gitu ya. Dalam sehari kita bagi waktunya, jangan langsung bermain selama 5 jam misalnya. Nah, itu mungkin kemungkinan besar itu yang membuat kebanyakan akun kehilangan kotak harta karunnya ya. Jadi kena limit gitu ya. Nah, semisal kita dalam sehari rutin ya, dalam sebulan itu kita bisa mendapatkan 4.320 koin ya. Jadi kalau kita kalikan dengan gift mawar minimal ya, itu harga minimal ya 200 rupiah, maka kita akan mendapatkan 864.000 dalam sebulan. Nah, itu lumayan banget ya buat penghasilan tambahan gitu ya, buat kalian yang lagi gabut gitu ya, bisa mendapatkan 864.000 rupiah dalam sebulan. Nah, itu sangat lumayan itu. Jadi itu saja info yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, dikutip dari web kumparan tadi ya, satu gift mawar itu senilai 200 rupiah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa share video ini juga ke teman kalian supaya teman kalian juga tahu ya video ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan goodbye.